heboh dan bombastis. Bersiap menjadi saksi lahirnya bintang dangdut bersama dengan juri-juri dangdut profesional. Ayu Ting Ting, Danang, Iis Dahlia. Inilah keseruan Ngantri KDI 2023 malam ini. Mas, tunggu sebentar, Mas. Kenapa, Pak? Ini apa yang kamu bawa nih, Mas? Ini... Saya dapat info, ada peserta yang mau bawa benda tajam nih, Mas. Wah, beneran gak sih peserta satu ini bawa benda tajam? Oh, jadi penasaran deh. Tuh, gede banget. Begini aja deh, gimana kalau kita selesaiin di meja juri di sana ya? Yuk, yuk, Muslimin, Bapak ikut ya, Pak? Boleh. Yuk, kita kesana yuk. Pega, ini kenapa ribut-ribut? Ini loh, Ma. Ini ada namanya Muslimin, peserta. Dia, terus kenapa Bapak kejar-kejar? Dia bawa barang yang... Barang? Jadi kasih lihat aja dari juri deh. Karena aku kasih langsung ya. Bentar Pak. Ya soalnya saya dengar ini ada benda bahaya yang bawa ke dalam sini. Oh gitu. Ini kan yang bertanggung jawab untuk yang mana di sini. Iya saya tahu. Bapak. Siapin oleh-olehnya ini banget. Ini souvenir buat juri. Oh souvenir Pak. Iya buat sendiri tuh. Pantes aja nih souvenirnya golok. Ya Allah, alhamdulillah makasih ya sayang. Ih gue demen banget kalau dikasih oleh-oleh ini sumpah. Bakal ngini. Mama jangan dibuka. Buat kelapa Pak. Jadi ini oleh-oleh dari kamu dari mana nak? Aku dari Wakatobi. Itu asli bikinan dia sendiri, tapi dia bawain souvenir. Ayo, ini asli. Tapi Pak Jose ini bagus, karena dia bawa benda tajam. Karena jadi, security ya, iya, Bapak yang mengamankan. Sini Pak. Ya udah Pak, ini ternyata dia bawa golok buat kita oleh-oleh. Karena dia pandai besi. Ya udah dimaafin ya Pak. Makasih ya Pak Jose. Iya, tapi ini kita lihat nih, dia pas bikin ini, oleh-oleh ini, souvenir ini ada cuplikannya. Oh, ada VT-nya. Beneran dia yang bikin. Kita lihat Mak yuk. Lihat nih. Nah, itu Ima, ternyata kamu tuh di rumahnya pandai besi gitu ya? Iya. Jadi bikin apa aja selain golok? Pisau, samurai. Ih ngeri banget loh samurai lo bikinnya. Udah gitu mah tadi kan pakai api-api gitu gak takut kena api gak? Gak, paling melepuh doang. Joseph udah boleh balik. Makasih banyak Pak Joseph. Makasih ya. Oke, kamu perkenalkan nama kamu dulu. Perkenalkan nama saya Muslimin. Aku dari Wakatobi, umur saya 20 tahun, pekerjaan pandai besi. Oke, Muslimin, pandai besi ini punya keluarga atau kamu kerja aja di situ? Iya, punya bapak. Oh, punya bapak. Iya. Yuk, Muslimin mau nyanyi lagu apa? Pandangan pertama. Oke. Pandangan pertama awal aku berjumpa. Pandangan pertama awal aku berjumpa, seolah-olah hanya impian yang berlalu. Sungguh tak kusangka dan rasa tak percaya, gadis secantik dia datang menghampiriku. Hampir-hampir aku terlena dibuatnya. Aku ngerasa kamu terlalu tinggi berekspektasi untuk menaklukkan lagu ini. Padahal lagu ini lagi simple banget. Aku sih berharap banget dari kamu supaya kamu bisa mewakili dari Sulawesi ya. Aku sih yes. Kalau dibanding dengan kontestan yang sebelumnya dan sudah mendapatkan tiket calon bintang, menurut aku kamu belum di atas mereka. Duh, berarti keputusan terakhir ada di Bu Ayu nih. Tapi kalau menurut aku seneng banget ngeliat kamu explore lagu ini dan kamu tuh berani nyanyiin lagu ini tanpa ada beban. Kamu juga percaya diri banget. Jadi aku yes. Selamat ya, Mus. Yeay! Wakatobi menjadi perwakilan pertama yang mendapatkan tiket calon bintang malam ini.